Hari ini kita bersama Forkopimda melaksanakan kegiatan kampanye masker dan tujuannya juga ada operasi justisi terkait pemakaian masker. Tetapi ketika terjadi pelanggaran, kita masih memberikan himbauan dan kita berikan masker. Ada 21 titik yang hari ini kita coba lakukan kampanye masker dan pembagian masker, dan itu ada di semua wilayah Kota Tangerang. Termasuk hari ini juga Polsek Jajaran bersama Forkopimda tingkat kecamatan juga melakukan hal yang sama. Dan harapan saya seluruh masyarakat Kota Tangerang bisa mematuhi protokol kesehatan ini dengan baik, dan mudah-mudahan penyebaran COVID di wilayah Kota Tangerang ini bisa sedikit berkurang, atau paling tidak menghambat penyebaran itu. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat, tentunya Kota Tangerang menyampaikan terima kasih atas dukungan Pak Kapolres, seluruh jajaran, TNI, Kejaksaan, semua. Kita terus bersinergi bagaimana memberikan rasa aman masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Apalagi kita ketahui bahwa datanya sekarang se-Jabodetabek, ya rasanya kondisinya hampir semuanya merah. Jadi mudah-mudahan ini menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga, tapi protokol kesehatan tetap diutamakan.